PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono ikut menghadiri kampanye Akbar bertajuk Harapan Jutaan atau Hajatan Rakyat, dan konser Salam Metal 03 Menang Total, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024. Mardiono mengatakan, kegiatan yang dihadiri oleh ratusan ribu sukarelawan dan masyarakat ini memberikan semangat yang besar bagi pasangan Ganjar Mahfud sekaligus sesama para pejuang pemenangan. Tentu kita konsolidasi secara menyeluruh di Jabodetabek ya, tetapi ini bukan tentu bukan Jabodetabek, tapi juga memberikan semangat yang besar bagi rekan-rekan yang sedang berjuang gigih di seluruh Indonesia. Kendati pun kita banyak sekali hambatan dan halangan, tetapi kita pasti masih bisa. Ya tentu ini waktu yang tersisa sehingga Pak Mahfud tidak lagi tergantung pada izin cuti misalnya. Kemudian juga banyak lagi konsentrasi karena Pak Mahfud tidak ada lagi tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Ya tentu itu akan lebih punya sisa waktu, di samping itu juga akan lebih konsentrasi untuk bisa turun ke lapangan untuk menjalankan kampanye secara bebas tanpa adanya beban-beban dari negara. Ya, ya perlu atau kita teladani lah, ini perlu kita teladani sebagai seorang pemimpin yang memberikan keteladanan bahwa ketika sedang berjuang di jalan politik beliau ya tidak kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas kenegaraannya, itu perlu kita teladani.